Ayo, kita pulang. Tinggal. Enggak bisa diomongin ini. Kayaknya bohong ini. Kita sudah ngomong apa adanya, nah, kita enggak tahu. Kalau sampean tetap gitu, saya tidak kasih tahu. Tidak mau saya kasih tahu. Kalau kasih tahu saya loh, iya, tapi ya harus baik-baik kan gitu. Oh, iyalah. Jangan tipu-tipu. Waspada, waspada. Kalau memang betul-betul sampean itu kepingin ketemu Mbah Blunung, saya juga baik-baik nanti saya antar. Ini kurang ajar sama bohong, jangan bohong sama loh, bohong. Enggak, tidak saya antar nanti. Bohong, iya. Mau kemana ya mas? Katakan di bulan haji. Oh, bulan haji di mana? Oh, ini orang ini. Oh, ini orang ini. Anggota ini Lunung. Iya. Anggota Lunung. Terus kemana Anggota Lunung sekarang? Mungkin beliaunya masih ada di rumah. Bisa menemukan sama Lunung sama saya? Wah, kalau untuk saat ini saya tidak tahu. Tolong saya ditemukan. Tolong saya ya, gimana kabar lu? Dari tadi kan sudah saya bilang. Ya. Saya baru pulang ngajar. Makanya saya belum ketemu Mbah Blunung. Ya terus tujuan Anda-anda ini apa gitu loh? Mau balas dendam. Ya kalau mau balas dendam ya cari di sana tempatnya, bukan di sini. Juga saya ini aja. Ikut ini. Iya, ini. Ikut. Ini rombongannya Blunung ini. Sama aja. Ini aja atau gimana kalau kita cari sama-sama atau Anda sendiri yang mau cari? Karena saya sendiri enggak tahu karena siapa baru pulang. Dewi. Ya, saya minta gitu. Orang ini. Bisa enggak? Bisa. Iya, golongan iki. Temukan sama saya, Blunung. Nah, apa urusannya dengan saya gitu loh. Kan kamu anggotanya, Blunung. Iya, saya memang kenal dengan beliaunya. Iya. Tapi saya baru pulang ngajar. Makanya saya tidak tahu. Terus tempatnya Blunung di mana sekarang? Nah, ya saya sendiri kalau saya bilang juga nanti saya salah. Hajar aja ini. Saya enggak tahu anu diajar. Hajar aja ini orang ini. Jangan begitu. Kalau enggak tahu hajar aja. Omongannya harus yang baik-baik dulu, gitu loh. Kita bicarakan dulu yang baik. Tenanglah, sabar dulu lah. Masalahnya apa gitu biar kita jelas. Ini beras dendam. Iya, teman-teman saya itu. Ya, yang dibakar itu. Yang saya dibakar. Oh, karena saya enggak. Saya enggak mau ikut. Iya. Oh, jadi ini juga kemarin. Iya. Kelompoknya kemarin. Oh, gitu. Ya, ya. Benar itu, benar. Saya enggak terima. Benar. Terus maunya apa ini? Ya petukan saya Blunung balas dendam. Blunung petukan saya belum. Ya, silakan cari sendirilah. Ayo, karena saya masih ada urusan. Kalau ini enggak mau, ayo. Hajar. Hajar. Ayo. Enggak mau nih, ayo. Hajar terus. Hajar teman-teman. Hajar terus. Ayo hajar. Ayo hajar dan tolong. Golek mukanya ya. Blunung sebelum muka saya. Ada apa ini? Kamera nih. Ayo Blunung ke mana? Ada apa? Ini temannya lagi. Ini temannya lagi. Hei. Ada apa ini? Ini temannya ini. Ini mencari bakteri. Oh. Ini cacar kemarin. Harus hajar ini. Ayo, sampai habis. Mana Mbah Blunung? Tolong.
Kalau ini enggak tahu. Ya, tolong saya. Makanya ini sama jangan, ini sama-sama ini. Santai-santai gunung. Jangan sampai apa itu buat berbuat begini itu kurang bagus itu. Kalau memang sama itu mau bertemu Pak Lunung, ya kita cari bareng-bareng ke sana. Saya kan juga tidak tahu di mana tempatnya kan gitu, Pak. Ayo, antarkan ini ya. Anggotanya Lunung ini ayo. Iya, memang itu mau, tapi kan enggak seperti ini caranya. Memang ini. Tolong gimana maksudnya? Ayo tolong saya dibutuhkannya Pak Lunung. Makanya saya suruh bicara baik-baik dulu. Tapi mereka malah nyerang duluan. Ayo serangnya enggak mau. Enggak. Serang. Hup. Udah, gini aja. Kita cari sama-sama. Ini saya juga enggak tahu. Di mana Gunung ayo? Masalahnya saya juga enggak tahu ini. Daripada nanti ini enggak karuan, mending kita jelaskan saja. Kita cari sama-sama. Saya juga enggak tahu di mana Kelunung itu berada, saya enggak tahu. Dibakar ini, bagaimana ini? Gimana ini? Apa mau ditunjukkan atau diantarkan atau gimana ini? Harus dibakar ini. Ayo, temukan saya, Kelunung. Gimana ini? Enaknya? Tenang dulu, jangan langsung nyerang gitu. Kalau mau bicara baik-baik, kami akan antarkan. Enggak bisa. Enggak bisa, Kelunung, temukan saya. Enggak ada yang baik-baik. Gimana ini, Gus? Enaknya gimana ini? Kita cari aja sama-sama gimana? Ya, tapi jangan nyerang lagi. Kita cari sama-sama. Karena saya juga belum pernah ketemu ini. Wih, dari apa? Kemarin ini. Biar sama-sama dibunuh ya, tiga. Ya udah, ayo. Enggak apa-apa. Ayo kita antar. Enggak apa-apa. Kita semua ini. Enggak apa-apa. Ya. Tapi cariknya gimana? Saya enggak tahu. Ya penting kita cari. Ayo, Yai. Di lonong petok no aku, Yai. Ya iya, sabar. Enggak percaya. Kamu ngapus ya. Bukan aja ini. Enggak. Jangan bohong. Jangan bohong ya, Mak. Saya. Ya, awas. Ayo. Hati-hati. Serang lagi teman-teman. Kita cari. Ayo. Terus gimana? Kalau terus gimana ini? Ayo teman-teman. Ayo, bareng-bareng aja. Ayo. Kita bareng-bareng aja. Ayo. Kita cari sama-sama aja. Lawang sudah terus-terusan. Bisa dibilang betul Mbah Lunung kemarin itu, ya kan? Lawang ini sudah mau saya antar. Jangan bohong. Mana Lunung? Ayo. Gimana ini? Asal, serang lagi. Jangan mundur. Mereka memang tidak serang. Bisa diomong. Enggak bisa diomong ini. Nih. Kayaknya bohong ini ya. Kita sudah ngomong apa adanya. Kita enggak tahu. Kalau sampean tetap gitu, saya tidak kasih tahu. Tidak mau saya kasih tahu. Kalau kasih tahu saya. Loh iya, tapi ya harus baik-baik kan gitu. Jangan tipu-tipu. Waspada. Kalau memang betul-betul samaan itu kepingin ketemu Mbah Lunung, saya juga baik-baik nanti saya ini antar. Ini kurang sama bohong, jangan bohong. Tidak saya antar lagi. Ini bohong dia. Habis sekarang ini. Sulit ini. Nah, yang bisa memutuskan ini Mbah Lunung ini, ya. Gitu. Makanya kita ngomongin baik-baik, kita cari sama-sama gitu loh. Kalau Lunung ada aja, kalau enggak ada. Ya, kita kan baru pulang. Minta tolong saya jangan dibohongi. Bukan bohong. Kita mau cari juga, kita bantu. Waspada. Ini mah juga mau bantu. Ya. Saya juga kan yang enggak tahu. Dan ini pun tadi ya saya. Itu. Itu. Ada itu benarnya tuh. Mbak Lunung, awas, hati-hati, waspada. Semua ini sudah ada ini. Ini dari tadi sudah nyerang kita ini. Ya untung saya ketemu dengan itu. Nah ini kasihan saudara kita ini. Nggak tahu ini tadi sampai dari mana ini. Barusan.